wisata baru nih, tepatnya di Kampung Ciuncal, RT 3 RW 3 Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Bogor. Nah, di sini ya teman-teman tempatnya. Kali ini saya bersama Kang Jaman dari Explore Cileungsi. Jangan lupa di subscribe juga Explore Cileungsi ya teman-teman. Nah, kali ini kita berada di sebuah danau yang insya Allah akan dijadikan tempat wisata air. Nantinya di sini bakal ada getek ya teman-teman, serta perahu dan juga permainan air bebek-bebekan seperti halnya wisata air lain yang ada di Cileungsi tentunya ya teman-teman. Nah, ini sedang pembuatan getek si bapak-bapaknya yang tadi kita lewatin ya teman-teman. Nah, ini merupakan danaunya yang insya Allah akan dijadikan wisata air Kampung Ciuncal yang dinamakan wisata Villa Mandiri. Oke, kita akan naik nih teman-teman. Kita lihat seperti apa lokasi intinya. Nah, ini dalam proses pembangunan kurang lebih sekitar 50% ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang ingin mengunjungi sekarang juga diperbolehkan, tetapi ya seperti ini kondisinya belum 100%. Nah, insya Allah informasinya kalau lancar dan tidak ada kendala serta ada investor-investor masuk, insya Allah 5 bulan pun akan dibuka wisata ini ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa menikmati wahana-wahana yang ada di sini, termasuk ada juga gazebo-gazebo ya teman-teman yang insya Allah akan dibangun sekitar 6-8 gazebo di sini ya teman-teman, di dekat danaunya. Nah, ada juga nantinya tempat kuliner tuh yang ada di samping danau, jalan itu ya teman-teman, insya Allah akan dijadikan tempat kuliner. Nah, di sini akan dijadikan spot foto di pinggir jalan. Nah, di tengah-tengah itu teman-teman bakal dijadikan kolam renang buat anak-anak nantinya. Nah di sini teman-teman akan dibangun wisata Villa Mandiri namanya ya teman-teman. Kalian bisa berkunjung ke sini. Di sini tempatnya adem ya teman-teman. Kalau bisa sih rekomendasi waktu sore ataupun pagi ke sininya. Di sini juga ada kamar mandinya. Tidak perlu khawatir untuk sholat dan lain-lainnya. Nah, disediakan oleh para pengelola. Dan di sini juga pengelolanya mandor serta RT RW setempat. Jadi benar-benar wisata Villa Mandiri yang dikelola secara pribadi ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like dan komennya serta di share teman-teman, semoga bermanfaat. Kita patut apresiasi kepada Desa Situsari yang mana danau ataupun situnya selalu dijadikan sebuah potensi wahana wisata yang bisa dinikmati khususnya untuk Desa Situsari maupun masyarakat Cileungsi umumnya, masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, sekian informasi dari Vlog Update. Semoga dan doakan wisata air Villa Mandiri ini segera diresmikan dan menjadi wahana tempat bermain keluarga, anak-anak maupun dewasa, sehingga wisata ini bisa menjadi wisata viral dan menyenangkan tentunya bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.